Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat datang di Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Padang, Sumatera Barat. Kita intermezzo dulu ya. Nah, sahabatku, alhamdulillah, ini adalah destinasi terakhir kami dalam agenda wisata dakwah keliling Sumatera Barat. Kurang lebih 4 hari kami berada di negeri ranah Minang ini, sahabatku. Sekarang kita baru tiba di Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Padang, Sumatera Barat. Selepas ini nanti insyaAllah kita akan menuju Bandara Minangkabau dan kembali ke Batam. Mudah-mudahan kita sampai ke Batam dengan selamat, amin. Sahabatku, seperti yang kami katakan, ini adalah Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Kelihatan rumah ini begitu mewah, sahabatku. Kenapa kelihatan mewah? Karena terlihat seperti dilapisi emas. Maka dikatakan istana berlapis emas. Masya Allah. Sahabat, nanti kita akan masuk ke dalam, melihat-lihat bagaimana keindahan yang ada di dalam istana Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah ini. Dan untuk sementara ini, bunda-bunda kita dari Majelis Ta'lim. Nah, ini sahabatku, bunda-bunda kita dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Batam. Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Batam, rombongan wisata dakwah keliling Sumatera Barat ini sedang mengambil momen-momen indah di depan istana Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Sumatera Barat ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat begitu indah dan tetap dengan ciri khasnya Bagonjong. Dan seperti yang kami katakan di awal tadi, sahabatku, kita akan masuk ke dalam, melihat-lihat bagaimana keindahan istana ini. Dan nanti akan ada ucapan sepatah dua kata daripada bunda-bunda kita, bagaimana perasaan ataupun kesan pesan mereka, para bunda solehah ini, ketika berada di negeri ranah Minang, Sumatera Barat ini. Dan ini sahabatku, detik-detik kita masuk ke dalam Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah ini. Kita akan lihat bagaimana di dalamnya. Masya Allah, begitu indah sahabatku. Terlihat tampak menonjol warna kuning keemas-emasan, seperti tepatlah kami katakan istana berlapis emas. Masya Allah, lihat kursi-kursinya sahabatku, seperti kursi-kursinya istana, istana raja-raja. Masya Allah, begitu indah. Subhanallah, beginilah di dalam Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Padang, Sumatera Barat ini sahabat. Begitu indah dan menawan. Oh ya sahabatku, kami selalu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kami yang telah mendukung channel kami ini sampai detik ini. Channel ini terus terang, tanpa sahabat semua tidak ada artinya. Baik sahabatku, tidak banyak yang dapat kami jelaskan tentang Gedung Rumah Gonjong Sumatera Barat ini ataupun istana berlapis emas ini. Yang pasti kita sama-sama saksikan, dan silakan datang ke negeri ranah Minang ini. Subhanallah, begitu banyak sekali keindahan di sini. Itu saja yang dapat kami ceritakan. Nanti akan ada tanggapan daripada guru kami, juga para bunda-bunda solehah, bagaimana kesan-kesan mereka ketika berada di negeri ranah Minang ini. Kami tutup. Salam dari istana berlapis emas atau Gedung Rumah Gonjong Baitur Rahmah, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, selama kurang lebih 3 hari berada di Sumatera Barat ini, wisata dalam rangka wisata dakwah, maka kita akan mendengarkan kesan-kesannya dari para bunda-bunda peserta wisata dakwah kita pada kali ini. Yang pertama-tama silakan bunda secara bergiliran. Oh, guru dulu, guru. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa perjalanan yang sangat memiliki hikmah dan pelajaran. Keindahan, kemudian ketakjuban kita juga pertemuan-pertemuan silaturahmi tadi dengan Kemenak Kota Padang, ya, luar biasa sekali. Dan hari ini kita dibawa ke rumah gadang yang katanya berlapiskan emas, luar biasa. Ada rumah gadang yang berlapiskan emas, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, kita minta dulu bagaimana tanggapan Bu Ketua ini kepada Bunda Asnimar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur sekali dibawa oleh pembina kami Ustadz Dr. Andus Junaidi Akbar dengan semangat yang luar biasa, perjalanan yang sangat luar biasa. Kami berangkat dari Batam hari Senin pagi dan ini udah hari yang keempat setelah acara di Kemenak pagi tadi. Sekarang kami dibawa ke Masjid Raya, Masjid Raya Masjid Raya yang Padang, Sumatera Barat. Sekarang ini berada di rumah gadang yang berlapiskan emas. Semuanya sangat menakjubkan. Cobalah semua jemaah Batam, insya Allah pergilah sama Uja, tidak ada akan sia-sia. Luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Hatilah yang berkata, ada tawa dan ada harunya. Mungkin itu saja, ada sambungan dari Wakil Ketua, kita lanjutkan. Wakil Ketua, demikianlah sambungan dari Ketua tadi. Untuk penambahannya sedikit lagi, mungkin tidak dapat untuk diungkapkan dengan kata-kata, hanya perasaanlah yang bisa menilai bagaimana perasaan sekarang ini. Sungguh menakjubkan, luar biasa, Allahu Akbar. Tambah bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu perjalanan yang luar biasa sekali. Terima kasih besar, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada pembina MTMJ Kota Batam, yaitu Dr. Andus Junaidi Akbar. Ternyata perjalanan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa saya untuk berkata-kata, cuman bisa merasakan di hati gimana kebahagiaan yang mungkin selama ini belum kita dapat. Nah, itu suatu perjalanan yang rihlah yang luar biasa. Semua kita dapat semuanya, persaudaraan, apalagi Uja, persahabatan, juga kita keindahan alam Minangkabau. Juga ini kami sekarang berada di rumah gadang Masjid Ar-Rahman Baitur Rahman Sumatera Barat. Cuman sekilas info dari saya. Terima kasih. Ada bunda? Iya, silakan bunda ini. Alhamdulillah semua jemaah MTMJ happiness. Nah, itu sahabat salah satu bukti dan testimoni dari para bunda-bunda yang menikmati wisata ke Sumatera Barat ini. Maka oleh karenanya jangan ragu, datang beramai-ramai ke Sumatera Barat ini. Insya Allah Anda tidak akan kecewa. Ikut program Uja berikutnya. Nanti akan kami cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi di bawah video ini. Ya, salam dari Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.